Halo Sobat Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lutfi dan kali ini saya kedatangan barang baru lagi. Seperti apa isinya? Mari kita buka bersama-sama. Ih, bolong. Oke, kita buka ya dari sini. Oke, buang. Masih ada lagi. Kita buka. Oke. Terima kasih gunting. Nah, coba kita lihat apa isinya. Dan ternyata isinya adalah remote Vimy X8SE 2022. Kenapa ini bisa dipaketin sendiri? Mari kita ulas bersama-sama. Saya akan menceritakan kenapa ini bisa dipaketin lagi. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, dan share agar channel ini semakin berkembang dan saya lebih semangat bikin videonya. Oke, check it out. Oke Sobat Channel, kita lanjut lagi pembahasannya mengenai remote Vimy X822 ini. Tapi kok ini ganggu ya? Waduh, hilangin dulu aja. Oke, beres. Sekarang kita fokus ke sini. Kenapa ini kok tadi dipaketin? Sebenarnya ini tuh saya beli kan di awal November lalu, terus datang itu di awal Desember. Nah, ini saya pakai 4 kali charger, tapi yang charger kelima kok tiba-tiba nggak bisa di charger. Jadi dayanya tuh nggak masuk ke sini. Terus waktu itu saya langsung hubungi pihak tokonya Gustore, terus hari itu juga saya kirim. Kalau nggak salah itu di pertengahan Desember kemarin ya. Terus baru datang itu hari ini tanggal 6 Januari 2022. Kemarin tuh apa namanya? Ininya nggak bisa nyala lampunya. Nah sekarang bisa, tapi mau saya pastikan lagi pakai chargeran. Saya butuh charger, tapi charger saya dapat chargernya. Sekarang kita colokan ke sini. Nah, kita masukin ke lubangnya sini. Kita lihat tuh, sekarang bisa. Jadi ini sudah beres, sudah benar. Tinggal kita mainkan sama drone-nya. Nah, ini sudah benar. Oke, kita langsung coba aja ya sama drone-nya ya. Oke, Sobat Channel, sekarang saya sudah di lapangan. Ini remote-nya sudah saya binding sama drone-nya itu. Untuk proses bindingnya lumayan ribet tadi ya, karena saya juga baru pertama kali ini binding remote yang apa di reset ulang. Jadi untuk videonya belum saya tampilkan di sini. Tapi yang pasti ini saya mau fokus ke ini, nyoba apa namanya hasil servis remote. Tapi saya mau screen record dulu. Nah, terus kita rekam arming. Bismillahirrahmanirrahim, arming. Nah, itu drone-nya dan kita take off. Yo. Oke. Bisa berarti ya, hasil servisnya bisa. Oke, sebentar. Ada orang ngarit, guys. Nah,
guys, sobat channel, sekarang saya lagi nyobain hasil servis remote yang sudah saya building dengan drone. Seperti ini hasilnya. Ternyata bisa ya, walaupun tadi cukup ribet buat atau firing remote pro drone-nya, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa lagi. Dan ini juga termasuk alasan saya kenapa dari kemarin itu saya nggak konten tentang drone ini, karena remote-nya rusak, bro. Remote-nya rusak. Jadi saya kirim dulu ke tokonya buat diservis ulang. Dan baru hari ini, persis tanggal 6 Desember 2022, remote-nya sampai, terus saya coba untuk nerbangin si Mimi 2022. Oke. Oke sobat channel, cukup dulu untuk tes remote yang habis di servis, dan alhamdulillah saya suka sekali untuk hasilnya. Ini udah beres, tinggal kita nanti tunggu video-video selanjutnya dengan Mi X8 SE 2022. Saya Lutfi dan see you next video.